Eyang. Nih. Selamat ya, Eyang ya. Akhirnya Eyang punya cicit. Kamu kurang peka. Permisi. Saya mau mengantarkan barang untuk Pak Effendi. Apaan sih lo, Amir? Papa rasa sekarang sudah waktunya kamu melakukan apa yang sudah lama ingin kamu lakukan. Pengen sekolah lagi. Tapi... Tanpa ada tapi. Aku baru mengerti maksudnya Papa. Bila terlalu banyak ada kata tapi, hidup kita akan berhenti bergerak. Dan aku harus bergerak. Aku harus kembali ke baku tanpa ada tapi.